pagi anak-anak kelas 11 IPS 2. Waalaikumsalam. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Gimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, kalau gitu ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang berisa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Coba dicek kanan kiri kalian, udah pada hadir semua belum teman-teman ya? Masuk. Hadir semua Bu. Nah, minggu kemarin Ibu kan sudah memberikan kalian tugas untuk mencari informasi-informasi tentang interaksi keuangan desa dan kota. Nah, pertama nih, ada yang mau jelasin gak pengertian kota apa dan desa itu apa? Saya Bu. Ya, boleh silakan Nadia. Ya, jadi menurut saya desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan kalau kota itu adalah suatu wilayah yang mempunyai batas administrasi, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau coba jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi kalau desa itu merupakan kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu desa, di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal dengan daerah lainnya. Sedangkan kota ini merupakan daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Oke, terima kasih Aidia dan Kak atas jawabannya. Nah, kan tadi pengertiannya udah ya. Jadi sekarang ada yang tahu gak kalau faktor pendorong terjadinya interaksi antar desa dan kota itu apa? Boleh tunjuk tangan. Siapa mau coba? Saya Bu. Itu ada polusi, kemacetan, kriminal, tidak adanya ruang terbuka hijau sehingga penduduk tidak nyaman Bu. Nah, yang lain? Saya Bu. Ada harga tanah mahal, tempat tinggi sama jumlah penduduknya Bu. Oke, faktor pendorong kan udah ya. Kalau dampak interaksi desa dan kota, ada yang tahu nggak? Saya Bu. Iya, boleh. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. Saya itu peluang untuk berdoa usaha yang luas, lalu penduduk desa yang datang ke kota tanpa kalian menimbulkan permasalahan. Nah, tadi kan yang udah disebutin teman-temannya, penduduk desa yang datang tanpa kalian menimbulkan permasalahan. Nah, apa sih permasalahannya, ada yang mau coba sebutin nggak? Saya Bu. Kriminalitas dan sipaya Bu. Nah, benar banget nih, kayak kriminalitas kan terjadi karena banyak tenaga kerja namun minimnya lowongan kerja. Jadi bingung ya, mereka mau kerja apa tapi harus bertahan hidup di kota. Jadi oknum ini memilih jalan yang salah, menjadi begal, pencuri, perampok, dan lain-lain. Nah, terusnya juga adanya slum area karena tidak murah untuk menyewa atau membeli hunian di kota. Jadi ada yang memilih untuk menetap di pinggir rel kereta, pinggir sungai, atau kali. Nah, setelah ini kita akan pemanasan bermain teka-teki silang 5 soal. Nah, sistemnya ini berkelompok, jadi dibagi menjadi 3 kelompok per baris saja. Oke, jadi ini kelompok 1, baris Sarah, Adin, Suherman. Kelompok 1, kelompok 2, Giska, Pungki, Taufik. Terusnya kelompok 3 ada Gia, Awalia, dan Mozart. Oke. Jadi ini sistemnya main cepet-cepetan ya. Cuma ada satu spidol, ini siapa yang duluan? Boleh, silakan. Sungai Sari. Thank you.
Bu, teori mengenai pola keuangan kota oleh Homer Hubiut. Sekolah. Ya, boleh lagi ya, Bu, untuk ini dapat. Ya, Bu, saya Bu. Dua orang Bu yang masuk. Ini kedua orang Bu. Mungkin. Ibu lagi baca soalnya. Baca soalnya dulu. Iya, di sana dulu baca. Nih, coba jangan deh. Tuh, mana bener udah. Ya, iya, ada. Apa itu boleh mineral? Jadi nomor satu itu soalnya sebutkan penyebab penduduk sebagai yang besar bekerja di sektor
penyebab penduduk sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Karena jawabannya itu lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pengaruh teknologi belum terlalu besar, ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya lahan pekerjaan, lahan yang tersedia untuk pertanian masih luas, dan kemampuan turun menurun di bidang pertanian. Oke, bener ya, iya jawabannya. Berarti kelompok 3 ya dapat 1 bintang lagi. Yeay. Biasa. Lanjut ya, Bu. Nomor 3. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri sosial masyarakat kota. Yang pertama, masyarakat kota itu heterogen, bersifat individualistis dan materialistis, mata pencariannya non-agraris, cara kehidupannya bersifat gemeinschaft atau Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar. Selanjutnya, terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan miskin, norma-norma agama tidak begitu ketat, terakhir pandangan hidupnya lebih rasional. Oke, okay. Oh, okay. Lanjut ke nomor 6. Oh iya, benar ya jawabannya. Oh iya, benar. Nah, ini ya. Bu, nama kami Ibu, apa saja faktor penarik dari interaksi desa dan kota? Jawabannya ada 2, lokasi dekat dengan pusat kota yang dinilai lebih strategis bagi kegiatan industri, lalu yang kedua kemudahan aksesibilitas. Yeay, benar. Jadi kalau tiga, poin sebentar ya ada 5. Oke, boleh bagi aplaus kepada kelompok 3. Kelompok Amis. Amis. Sekarang kelompok 1 deh, boleh. Iya, Marwan. Sudah ketahuan. Iya, PAP. Ya, Maizong ya. Boleh ditaruh dulu atau? Ayo, bolanya. Nah, nomor 5 pertanyaan itu, itu kenapa masyarakat perkotaan dan perkotaan memiliki hubungan yang erat? Jawabannya itu, keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Masyarakat kota bergantung pada masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga pekerja kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk pekerja di kota. Mereka ini biasanya adalah pekerja-pekerja musiman. Pada saat musim tanam, mereka sibuk bekerja di sawah dan selagi menunggu masa panen, mereka mencari pekerjaan lain untuk mencari tambahan penghasilan. Oke, benar Soherman. Kelompok 1 dapat 1 bintang. Nah, selanjutnya nomor 4, sebutkan 3 teori struktur keuangan kota dan dijelaskan salah satu dari 3 teori tersebut. Tiga teori struktur ruangan kota itu konsentris, sektoral, dan teori integanda. Teori sektoral ini dikemukakan oleh Ernest Burgess. Zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah atas lima zona. Oke, okay, benar salah jawabannya. Dapat 1 bintang lagi ya kelompok 1. Saya nomor 7, Bu. Apa saja pengaruh interaksi desa dan kota? Itu ada 4. Ada meningkatnya jumlah pemajuan desa kota, kebutuhan alas semakin meningkat, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan meningkatnya jalur transportasi. Oke, benar ini jawabannya. Jadi kelompok 1 dapat 4 bintang ya. Coba beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, yang terakhir ada kelompok 2. Maju, boleh maju. Maju. Ruangan Bu. Ya. Jom katanya mau lah. Tetap maju ya. Boleh ditaruh ya. Soalnya ini kesatuan umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Aku adalah desa. Yeay. Benar jawabannya. Oke, kelompok 2 dapat 1 bintang lagi. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini, sebutkan 3 klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Ketiga kan, pertama swadaya, swakarya, dan swasembada. Yeay. Yeay. Wow. Kamu suportif ya? Siap. Oh, kita ada 1 bintang lagi ya. Ya, kelompok 3 dah. Bintang sementara yang tertinggi ini dipegang oleh kelompok 3 ada 5 bintang, kelompok 1 dan kelompok 2 ini seri. Tadi kan ingin ya, saya yang paling dikit kan suruh nyimpulin ya, ini paling banyak. Lah,
ngomongin yang belum habis-habis dong. Simpulin dong. Enggak, aja baca dong, baca dong. Jadi situ tapi. Oke. Moja yang ambis. Oke. Tunggu, tunggu belum disuruh dulu. Ambis banget. Belum. Sabar, sabar. Kembali. Oke. Kelompok. Jadi karena kelompok 3 memenangi, jadi boleh perwakilan kelompok 3 untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini, kita adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kekuasaan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, dengan cirinya perbandingan lahan dengan jumlah penduduk. Lahan pekerjaan dominan di sektor pertanian. Hubungan keterabatan masih erat, sedangkan kota adalah suatu daerah yang terbangun dan didominasi jenis penggunaan lahan dan pertanian dengan jumlah intensitas penduduk tinggi dan ciri terdapat pusat pemerintahan. Kondisi masyarakat heterogen, masyarakat individual dan bermata pencarian non-agraris. Dan interaksi adalah terjadinya kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih. Dari hasil kontak itu timbul sesuatu kenyataan yang baru dan dalam wujud tertentu. Oke, okay. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah menyimpulkan pertemuan hari ini. Jadi ditunggu ya, karena rewards-nya minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini Ibu sudahi ya. Terima kasih sudah berperan aktif dalam tanya jawab maupun dalam permainan. Oke. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk review materi hari ini ya. Ya, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.